BPBD dibantu warga terjun ke perairan Laut Jawa, Kabupaten Jawa Timur mengevakuasi kapal nelayan tradisional. Kapal yang sedang bersandar ini hancur setelah diterjang ombak setinggi 4 meter. Evakuasi sempat terhalang lokasi bangkai kapal yang berada jauh dari pantai dan cuaca yang buruk. Namun usai beberapa saat, bangkai kapal akhirnya berhasil ditarik ke tepi pantai. Angin kencang, jadi mengakibatkan jam 1 malam itu kapal mengalami tenggelam. Penyebabnya itu memang gelombang dan angin besar itu. Kalau pas cuaca buruk, gelombang tinggi sampai 3 sampai. Nelayan lainnya memindahkan kapal mereka ke aliran sungai. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.